Kucing pegat. Nah, pegat ini dalam bahasa Sunda ada pegat itu dihalang-halangi. Ada juga yang pegat itu berarti putus gitu, putus. Nah, dalam konteks kucing pegat itu adalah menghalang-halangi itu di atas garis-garis, nah, atas satu garis di tengah. Nah, akhirnya dinamakan kucing pegat. Kucing pegat itu adalah bagaimana penentuan titik bagian kiri dan kanan ditentukan, itu area permainannya biasa dibatasi oleh luas buruan atau luas halaman di dalam istilah Sunda. Kemudian mereka akan melintasi dari sebelah sisi satunya ke sisi sebelahnya. Dan kemudian seorang yang menjadi kucing, dia akan memegat atau menghalang-halangi, dan kemudian kalau tertangkap maka kemudian seseorang itu menjadi kucing menggantikan dia untuk menjadi penjaga garis tersebut, dan kemudian yang dijaga, yang berhasil menangkap itu kemudian menjadi peserta untuk melintasi garis itu. Nah, dua orang bisa juga, dua orang itu ketangkasan juga. Jadi misalkan kayaknya dipegat, meluas juga. Nah, eta mah langsung ditewak. Refleks kita. Refleks gitu. Benang gitu. Mereka bagi kosong masuk ka kucing pegat begitu teh. Dan ieu teh lamun kakeunaan atos kena gitu. Tapi eta ya jalurna sakedik. Henteu terlalu besar. Mohon sajengkal mohon. Kucing pegat memang sangat umum dan banyak sekali di seluruh Indonesia, dan kemudian di seluruh negara-negara di dunia juga beberapa memang memiliki permainan-permainan yang sejenis seperti kucing pegat ini. Nah, di Jawa Barat memiliki kekhasan tertentu adalah pada garis yang ditentukan oleh para pemain. Kemudian memiliki kekhasan lagi adalah pada saat menghalanginya. Mereka memegatnya sesuai batasan tertentu, tetapi ada satu perlakuan yang sangat khusus ketika seseorang yang tidak mampu melewatinya. Biasanya ada diberi omer, kalau orang Sunda itu diberi maaf dengan cara dan berbagai macam apapun gitu. Nah, kucing pegat ini biasanya merupakan sebuah bentuk permainan yang merupakan kerjasama sih. Jadi ada yang mengganggu sebelah kanan, dia lari ke kanan, sebenarnya yang kiri yang akan masuk dan kemudian lolos dari tangkapan yang kucing yang menghalanginya gitu. Nah, permainan ini sekarang hadir di masyarakat kita di Jawa Barat ini sebagai bagian dari bentuk olahraga yang mengaktivasi anak-anak lagi bergerak bersama, kemudian bekerja sama, dan kemudian seorang kucing bertanggung jawab untuk menjaga garis tersebut agar tidak dilewati, dan kemudian sampai akhirnya bisa menangkap salah satunya dan kemudian menggantikan dia menjadi kucingnya. Nah, dinamakan kucing pegat atau kucing yang menghalangi atau kucing yang menghalangi di Jawa Barat.